Yayasan Johor Corporation, Yayasan JCOP, komited melahirkan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing menerusi program latihan industri dan kemahiran. Program yang diperkenalkan pada tahun 2020 ini menyaksikan Yayasan JCOP bertindak sebagai sistem integrator yang menghubungkan antara keperluan industri dengan pusat latihan termasuk institusi kemahiran serta pelajar sekolah menengah yang mengikuti program vocational menengah atas PVMA. Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Industri dan Institusi Kemahiran Yayasan JCOP, Bukhari Abdul Rahman berkata, program itu fokus dalam memberi pendedahan secara praktikal kepada peserta program sebagai persediaan ke alam pekerjaan sebenar. Ini ada satu permulaan yang baik dan kita akan terus kembangkan program ini dan jadikan program ini sebagai satu program yang dapat melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar berkemahiran untuk menyediakan juga membantu kerajaan dalam menyediakan sumber manusia yang berkemahiran selaras dengan revolusi 4.0. Sepanjang program itu, peserta terlibat akan menjalani tempoh latihan selama 3 hingga 6 bulan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil penghargaan dan surat penempatan pelajar latihan industri Yayasan JCOP 2022 di KPJ International College, Johor. Sejak 2020, seramai 95 pelajar telah menyertai program terbabit dengan 19 peserta telah berjaya memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor. Manakala 76 yang lain melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sepanjang saya bekerja di Pizza Hut, Pak Raja, apa yang saya belajar di waktu sekolah semua ada kena mengenalah daripada waktu melayan customer, waktu membuat penyediaan makanan dan prep bahan-bahan lain. Dekat tempat saya kerja adalah Lucky Central. Diorang saya bahagian teknisyen, saya banyak buat perkara elektrik. Seperti saya buat wiring baru, buat tukar lampu baru. Untuk tahun ini, seramai 89 pelajar sedang mengikuti program latihan industri dalam bidang perhotelan dan hospitaliti, penyelenggaraan pendingin hawa, elektrikal, penyediaan dan pembuatan makanan, penjagaan tanaman dan mekanikal. Antara syarikat JCOP dan kumpulan yang terlibat adalah Hospital Pakar KPJ Johor, rangkaian restoran Pizza Hut dan KFC, Kulim Malaysia Berhad, Damansara Asset Senyum Berhad dan TLP Terminal Senyum Berhad serta syarikat luar seperti The Westin Desaru Coast Resort, Renaissance Johor Bahru Hotel, F&A Autocare dan Hong Lee Steel Engineering Sendirian Berhad.